Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Kali ini kita membuat konten program percepatan pertumbuhan sakura mikro. Jadi sakura mikro ini sebenarnya termasuk dalam keluarga Malpighia, hanya saja karena bentuknya yang mirip dengan sakura yang ada dari negara Jepang, oleh karena itu di Indonesia biasa disebut dengan sakura mikro. Memulai program ini kita laksanakan pruning, pengurangan daun-daun kurang lebih 70-80% untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman ini karena program ini. Jadi karena nanti sebagian ada yang kita potong akarnya dan kita pindahkan ke media tanam yang baru, sangat memungkinkan dia akan stres karena adaptasi. Selain itu, daunnya juga sudah mulai cukup lebat. Kebetulan juga tanaman ini sangat subur. Oleh karena itu, pruning sangatlah perlu untuk dilakukan. Selain itu juga, dengan pruning kita bisa melihat kondisi tanaman, bisa melihat dengan lebih jelas, dan jika ada hama, kita juga bisa melihatnya dan segera mengantisipasinya. Selanjutnya kita laksanakan pelepasan kawat yang kebetulan juga kawatnya sudah mulai dalam masuk ke dalam kulitnya, yang tentu saja menghambat suplai nutrisi dari akar ke batang. Jadi dengan pelepasan kawat ini tentu saja akan mempercepat proses pertumbuhan perkembangan dari bahan ini. Selain itu, salah satu indikator bahwa bentuk cabang ini sudah kita dapatkan yaitu dengan sudah semakin dalamnya kawat masuk ke dalam kulit. Jadi bisa kita pastikan bahwa dengan dilepasnya kawat ini tidak akan membuat batang itu akan kembali seperti semula. Jadi selain nutrisi akan semakin lancar tersuplai sehingga pembesaran juga akan lebih cepat, dia juga akan mengurangi luka, bahkan menghilangkan luka bekas pengawatan tersebut. Selanjutnya kita siapkan media tanam yang baru, meskipun nanti sebagian media tanam yang awal juga masih kita masukkan juga ke dalam pot yang lebih besar. Media tanam baru ini usahakan komposisinya yang porus dan memiliki nutrisi yang cukup untuk proses pembesarannya. Jadi saya seperti biasa kita tambahkan dengan pupuk, dalam hal ini saya gunakan Decastar yang sifatnya slow release sehingga dalam beberapa bulan ke depan saya tidak perlu memberikan pupuk kembali.
Sakura mikro ini sangat mudah tumbuh dan berkembang, meskipun sebagian akar kita potong. Jadi, kenapa saya potong? Untuk memaksimalkan media tanam dan nutrisi untuk tumbuh kembang tanaman tersebut. Selanjutnya kita siram dengan air yang cukup sehingga membasahi seluruh media tanam dan akar menempel semua pada media tanam dan biarkan memadat secara alami oleh penyiraman tersebut. Demikian sahabat bonsai, jika dirasa bermanfaat silakan share, like dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.